begitu jatuh ya udah. Dihantam ya. Habisin aja, dia nggak mikir apa-apa. Karena emang dari awal benang merahnya dia ribut bukan hal yang gak disengaja, emang udah disengajain, bahkan sampai di videoin. Mungkin latihan dulu kali juga. Iya, kalau dulu malahan apaan ya? Kita tuh jangan sampai teman rumah kita tuh tahu ya, kalau kita di luar kayak gini. Teman rumah, keluarga tuh jangan sampai lah ada yang tahu. Kita kalau di rumah mah disuruh orang tua tetap iya gitu. Tapi kalau di luar mah liar kan gitu. Kalau sekarang berarti pengen diakuin sama semua orang gitu mungkin. Sekarang tuh dramanya udah kebentuk dari mulai dia janjian ngebuat BR, terus kalau jebol di upload ke sosmed kan berlanjut terus. Wah, cerita lu tuh pernah banyak. Dulu tuh pernah gini ya kan. Lu tuh pernah kalah gini-ginilah gitulah itu, jadi iya. Komen-komen banyak lah itu. Itu gua nanti pakai payung dong, udah mau mati kali gua. Dia kencing begini gitu. Gua bokap gua nanya, kamu tawuran ya? Gua masih megang CR tuh. Gua ngomong sama bokap gua. Enggak kok, padahal cairnya di tangan gua. Enggak kok, untungnya bokap gua santai banget kan orangnya. Lanjut kepada momen dimana gua kemarin udah nitipin pertanyaan, gua udah open question gitu ya. Di Instagram gua titip sama salah satu sekolah, coba dong open question tentang pertanyaan perbedaan bandel zaman dulu sama bandel zaman sekarang. Dan ternyata anak respondennya tuh lebih mengarah kepada perbedaan tawurannya. Mungkin audiensnya tuh kebanyakan ya anak-anak ribut juga. Nah, entah dulu entah sekarang ya? Entah dulu entah sekarang. Intinya mereka pada nyampein banyak banget. Gua gak bisa bacain semuanya sih. Tapi ada beberapa yang ya mungkin menarik gitu. Gua nanya intinya kan perbedaannya tuh apa sih yang dirasain. Kalau bandel zaman dulu lebih ke membuktikan. Kalau zaman sekarang lebih ke omongan. Itu dari 175/2019. Membuktikan. Enggak juga sih, enggak membuktiin juga maksudnya. Oh, kadang-kadang kita buktiin kayak misalkan kita diomongin, ya udahlah kita jadiin aja lah. Ya mungkin kalau bagi dia itu membuktikan, iya benar kayak gitu. Benar. Jadi mungkin tapi bukan berarti kita pengen banget jadi sesuatu yang gimana gitu. Kita harus buktiin nih ke orang-orang kita sekolah jagoan, enggak kayak gitu. Tapi kalau untuk buktiin soal gesekan-gesekan itu ya kadang iya. Mungkin maksud dia zaman dulu tuh lebih membuktikan kayak ya udah nggak penting di sosmed, nggak penting di pansos. Oh iya, iya kalau itu iya. Ya udah ya, ribut-ribut aja. Mau soal omongannya kayak gimana, ya bodo amat gitu. Cuma kalau sekarang menurut dia itu lebih kepada omongannya. Kalau dulu kan sering gitu, misalkan kita kadang dapat kabar juga kan. Di sekolah ini nih ada si, misalkan si A sebut namanya, serem dia kemarin habis ribut sama ini. Kalau kita kan santai aja dulu. Kalau misalkan kita, ingat gue tuh anak-anak kata-katanya tuh gini, kalau misalnya kita belum apa namanya mundur hadapan-hadapan sama dia, berarti gak ada apa-apanya dia. Kayak gitu mulu kan, makanya kita hantem terus mau sekolah mana juga kan. Karena cuma dari omongan doang. Iya, karena kita dengar gak tahu gue, mungkin gak sesuai sama aslinya, dan ternyata emang gak sesuai, banyak yang gak sesuai kan. Nih. Hampir semuanya malah gak sesuai. Hampir semuanya. Lanjut dari Mega Bangsa 2021. Kalau zaman dulu mah asal tuh buruk aja, gak pakai COD atau janjian. Mau siang, mau malam, ya seketemunya aja. Kalau sekarang tuh harus COD dulu, kayak disengajain. Ya benar, kayak yang kita bahas tadi. Kalo zaman dulu ya kita tawuran, mungkin ada COD-an. Cuman gak kayak dipaksain banget kayak sekarang gitu loh. Sekarang tuh dipaksain banget kayak, ayo kita ketemu nanti malam jam segini di sini harus ketemu. Kalau dulu kan biasanya paling kita gini, kita lagi nongkrong. Tiba-tiba entah teman SMP-nya adik kelas kita atau teman SMP-nya angkatan kita gitu kan. Bang, mereka dia ngajakin nih udah siap di sini. Ya udah ayo. Dan biasanya ribut banyak kan sore ya. Paling malam paling jam 8 ya. Enggak sampai malam-malam gitu. Nah, ini yang menurut gua bagus juga sih. Serem juga. Dari panggil aja Joni. Kayaknya akun fake nih. Dulu kalau ada musuh jatuh pas tawuran, niatnya itu cuma buat ngenain doang atau nandain doang. Tapi kalau sekarang jatuh itu udah pasti ngematiin. Bisa dibilang benar. Iya. Kenapa gue bisa bilang kalau sekarang jatuh dimatiin? Karena itu menurut gue sekarang tuh udah berubah gitu. Karena apa? Itu nyambung, garis merahnya tuh nyambung. Ributnya tuh udah bukan buat seru-seruan lagi, udah bener-bener buat disengajain. Jadi dia ribut bener-bener ribut. Dia nyiapin BR yang tajam. Ya begitu jatuh ya udah. Dihantem. Habisin aja, dia gak mikir apa-apa. Karena emang dari awal benang merahnya dia ribut bukan hal yang gak disengaja. Emang udah disengajain, bahkan sampai di videoin. Mungkin latihan dulu kali juga. Latihan sama pohon pisang gitu. Kalau gak najem-najem. Tapi juga sih dulu, maksudnya kalau BR ya, ya bikin-bikin juga dulu kita, tapi gak sampai yang gak sampai mati. Tajem-tajem gitu, enggak lah. Iya.
Karena tujuan dulu ya bukan buat matiin orang, lagi-lagi benang merah tujuan kita karena iseng, karena pengen seneng-seneng doang gitu. Malah dulu kita suka saling ngingetin ya. Jangan ngenain orang. Iya, jangan ngenain orang. Tapi juga di samping itu kan juga sering ngomong, daripada kita dikenain, mendingan kita ngenain, kan gitu kan. Iya. Jadi kalau, ya dulu juga gitu sih, kayak ribut, gue juga gak bakalan ngenain orang kalau dia gue lihat gak bakal ngenain gue gitu, gimana ya? Benar. Awal cucuy. Kalau sekarang bandel pada bangga dan di-up ke sosmed. Huhu. Gimana tuh? Kalau sekarang bandel pada bangga dan di-up. Apaan sih IG-nya gue gak tahu. Ke sosmed. Pengen lihat gue. Ntar abis inilah kita lihat lah. Penasaran gue. Ya. Benar. Jadi sekarang gimana ya? Bandel itu gak cuma tawuran ya. Bandel itu bukan menjadi pribadi mereka masing-masing. Dia malah ngerasa bandel tuh harus dipertontonin ke orang. Jadi dia tuh kelihatan, gue bandel nih, gue ribut nih, gue jagoan nih. Iya. Kalau dulu malahan apaan ya, kita tuh jangan sampai teman rumah kita tuh tahu ya, kalau iya, kita itu di luar kayak gini. Teman rumah, keluarga tuh jangan sampai lah ada yang tahu. Kita kalau di rumah mah disuruh orang tua tetap iya. Gitu. Tapi kalau di luar mah liar kan gitu. Kalau sekarang berarti pengen diakuin sama semua orang gitu mungkin. Ini gue bahas zaman sekarang gak berarti semua orang ya. Tapi gue bisa pukul rata-rata memang seperti itu. Ini zaman sekarang. Wah kacau sih. Banyak masuk penjara dong berarti sekarang. Nah ini juga ada lagi dari Mawar HTM29. Kebanyakan drama doang kalau sekarang mah ya. Ini benar gue bilang nih. Drama apa Korea? Mawar HTM29. Menurut gue lu benar. Jadi dia bilang kebanyakan drama doang kalau sekarang. Ya benar pak, ya itu. Drama gimana sih? Jadi tawarannya itu udah bukan tawaran murni tawaran, Pak. Dramanya tuh banyak embel-embelnya. Gimana tuh contohnya? Kan disengajain. Jadi dengan cara sengaja aja dia udah ngebuat drama gitu. Oh, iya. Ibaratnya iya. Kita kan dulu kan enggak sengaja. Iya. Tawaran iya. Bentrok cerita ke teman-teman semua udah kelar. Jadi musuh ya, jadi musuh karena iya. Gitu ya kalau dulu ya. Emang natural lah dulu. Iya, natural bisa dibilang. Sekarang tuh dramanya udah kebentuk dari mulai dia janjian, ngebuat BR, terus kalau jebol di upload ke sosmed kan berlanjut terus. Wah, cerita lu tuh pernah banyak. Dulu tuh pernah gini ya kan. Lu tuh pernah kalah gini-ginilah, nah, gitulah itu, jadi iya. Komen-komen banyak lah itu. Nah, akhirnya juga ya berarti enggak mau ngakuin mungkin kali intinya mah. Ya, jadi benar sekarang itu kebanyakan dramanya. Benar banget. Iya. Zaman dulu itu cuma buat senang-senang, sekarang malah pengen bunuh orang atau nyari nama. Itu gue udah cukup tahu sih, maksudnya cukup dikit tahu dikit karena kok sering banget gue ngeliat di berita-berita atau di apa namanya portal-portal berita lah online ataupun di TV itu banyak ya orang meninggal karena tawuran tuh banyak. Jadi perasaan dulu tuh kita tuh heboh, yang benar-benar sampai heboh tuh zaman kita itu waktu maaf ya anak gue rasik ya siapa namanya itu Ali iya almarhumnya pokoknya almarhum Alwi ya pak kasus 70 iya kasus 70 itu. Ya itu yang jadi akhirnya ramai banget kan itu semua sekolah tahu tuh dan akhirnya semua sekolah vakum ya waktu itu ribut ya. Karena udah dijadiin kriminal kan karena kasus itu polisi gencar lah nyari-nyari orang-orang yang tawuran dan akhirnya kita juga agak waktu itu nggak terlalu banyak ribut lah malah dibilang enggak lah ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak oh udah meninggal mati ya udah oh mati yang ini ya udah gitu doang kalau dulu tuh ada yang kasus sampai yang kayak gitu kita tuh ketakutan setengah mampus semuanya. Iya. Aduh gimana nih waktu itu, apa namanya kalau kita lagi nongkrong digrebek lah, jadi nggak asik nongkrongan kita gitu. Iya. Padahal kita nggak tawuran. Benar. Itu kasus 70 tuh gue inget banget. Kasus anak 6 itu. Mohon maaf ya ada anak 6 itu. Iya. Maksudnya mohon maaf. Fidel Adrian. Sekarang kalau nama sekolah mau terkenal di bidang tawuran, tinggal share aja ribut. Tinggal share aja video-video ribut di akun-akun tubir di sosmed. Ya benar. Ya kalau nanti gue bahas juga sih mengenai akun sosmed ini. Tapi ini gue bahas sedikit. Ya benar karena sekarang udah banyak akun-akun ribut-ribut gitu di sosmed. Ketika dia ribut, dia videoin, disebar ke akun sosmed. Dulu kan cuma tubir mania kan ibaratnya dulu tuh. Sekarang udah banyak banget. Jadi sekarang kayak tinggal nyebarin satu video, dia udah kesebar semuanya. Viral ke semuanya. Viral. Dan nanti akun ini ngupload lagi, iya. Ngupload lagi. Dan di situ kan dramanya dimulai ketika di situ. Ketika dia ngupload ke sosmed, disitulah drama yang sebenarnya dimulai, drama sosmed. Berarti sekarang ngelihat SMA nih jagoan gitu atau nggak jago ribut? Dari sosmed. Tergantung dari banyak buzzernya. Ya. Sama akun, sama orang-orang yang rajin bikin akun palsu kali. Ya. Iya nih mantep nih kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan real maksudnya ya
omongan orang gitu kan. Terkait misalkan kita kan KR, KR zaman dulu ya tergantung omongan orang di luar. Iya benar. Dan kita juga nggak tahu kadang ada omongannya baik, kadang maksudnya baik lah arti. Oh KR tuh dulu ngeri ributnya. Itu kan bagi kita dulu yang salah ini kan baik ya. Kalau sekarang kan enggak lah, enggak baik. Atau omongan buruk kayak misalkan dia mah ini kita disusuin punya ilmu lah, disusuin apa padahal mah boro-boro gitu. Ada fotonya Gizi yang parah sampai masuk rumah sakit. Iya benar banget parah lah. Berarti aduh. Gue jadi bingung sendiri nih maksudnya. Dari sini aja dramanya udah heran gitu. Kenapa sih kok pembahasan ribut sampai sedemikian rupa gitu. Gue aja sampai bingung sampai gue akhirnya buat konten kayak gini. Berarti kan gue kebawa sama drama itu kan, iya, Pak? Kebawa. Sumpah gue jadi kebawa. Rizky Lau 29. Sekarang hampir kebanyakan pelajar malam lepas seragam. Iya dulu kita juga kayak gitu tapi kan pas SOTR doang. Kita pakai enggak lepas apa namanya enggak pakai seragam tuh pas SOTR doang paling. Dan malah dulu kan kayak misalkan kita malu kan kalau misalkan pakai baju bebas, malah kadang misalkan kita udah balik nih, ada urusan di rumah, akhirnya kita ketongkrongan pakai harus pakai baju bebas. Dan malah enggak pengen ikut ribut karena malu, takut. Nanti oh dibilangnya anak-anak air gembelan. Ada gembelannya padahal mah kita anak air juga tapi kadang kita pakai baju bebas daripada ada apa kayak gitu-gitu nanti kita dibilang gimana-gimana. Ya sebenarnya kita juga gak peduli tapi kan maksudnya lebih bagus murni. Beberapa kali lah gue gak ikut tuh karena pakai baju bebas. Lu juga pernah? Ya sekarang gitu Pak, yang gue lihat sih sedikit-sedikit ceritanya kebanyakan ribut malam, bener. Karena awalnya karena emang udah ketat kan, polisi udah ketat, ribut siang gak bisa, ribut sore gak bisa, beralih ribut malam. Lebih aman, aman lahir dan batin. Ribut malam. Gak ada polisi ya? Polisi juga males. Ada juga paling ya lama sampainya. Iya. Jalanan gak ada. Warga pun juga gak ganggu aktivitas orang ya? Iya. Karena jadi, malam ya? Bisa dibilang ribut malam lebih aman. Tapi ternyata itu dimanfaatin sama jadi banyaknya kampungan-kampungan atau tongkrongan-tongkrongan yang ikut ribut sekolahan. Karena pada baju bebas semua, Pak. Dan itu. Gak murni dong? Gak murni memang, setahu gue banyak kayak gitu, gosipnya itu banyak kayak gitu dan itu makin ngeri. Terus apa yang dibela gitu? Gak maksud gue, kalau dulu kan kita kenapa ribut pakai baju SMA zaman dulu walaupun salah nih, ya kita seneng aja bangga gitu, kita anak AR gitu kan, pakai seragam. Yang kita banggain, yang kita bukan bela sih, yang kita bawa ke ribut arena itu. Ribut itu KR kan, iya. 29, anak 29. Nah kalau kayak gitu campuran apa terus yang mau dibawa? Terus misalkan menang karena bawa kampungan terus bangga gitu. Sekarang gitu goblok amat. Enggak lah. Masa gitu sih? Aduh. Puyang-puyang kalau ngomongin kayak gini sebenarnya enggak ada habisnya ya, Pak. Malah juga sering misalkan kayak dulu apa? Ada orang-orang yang mau ikut ribut kampungan-kampungan di dekat Baba tuh, ikut-ikut KR. Ya kita enggak ngebolehin, bukannya enggak ngebolehin ya? Ya udah boleh nonton. Iya. Malah kebalik, malah kadang di ribut kampungan malamnya kita yang ikut anak-anak KR, bukan dia yang ngebantuin kita, malah kita yang ikut. Iya. Dia ngelawan sekarang gangster namanya kan dulu mah tongkrongan, dia ngelawan tongkrongan mana? Lawan gangster. Malah ya kita yang kita diajak dan kita lagi yang ngeributin bukan dia. Ujung-ujungnya. Sekarang malah kebalikan. Malah kebalikan sekarang. Aduh. Aduh gimana ya? Gue mirisnya gitu, kenapa miris? Karena dulu kan kita ngerasain ya ada di posisi anak-anak zaman sekarang suka tawuran, tapi itu nggak sedrama sekarang gitu loh. Kenapa sekarang tuh jadi kayak ribut banget sih, jadi kebawa-bawa, menang kalah jadi suatu hal yang harus yang absolut banget ya, yang jadi yang harus wah itu gila lah kalau menang atau kalah gitu. Menang diomongin, kalah apalagi, padahal itu hal yang nggak penting kan. Iya. Bodo amat, zaman dulu bodo amat. Zaman dulu menang, ya udah seneng. Kalah, balikin. Iya. Ya udah. Kelar sekarang. Kalah, di ayam-ayami di sosmed. Iya. Wah, kemarin itu kalah tau sama ini. Ya. Wah, ceritain dong cerita yang ini sama ini. Ceritanya mah cuma satu kejadian. Yang nyeritain tuh sampai, ya Allah. Ada bumbu-bumbunya juga kali ceritanya. Misalkan sebenarnya nggak gini, tapi di bumbu-bumbuin, wah dia di apa dibacok gak mempan padahal mah sebenarnya gak kena gitu. Iya. Banyak bumbu-bumbu kayak gitu juga. Banyak banget. Ya kalau dibilang zaman dulu gue banyak banget cerita, banyak banget banget. Kalau misalnya gue mau bumbuin di sosmed, wah bisa aja gue di YouTube gue bumbuin nih. Dulu gue cerita ibaratnya apa ya, Barjun ribut pas lagi kencing belum pakai celana. Pernah nih orang ribut. Apa?
lawan apa sih? Oh, lawan Rek. Sama Rek Kasel. Gue inget banget tuh, jadi ribut. Ya megang bear dia doang. Gue megang payung. Iya. Gue nahan sendiri pakai payung. Udah mati-matian itu gue nahan pakai payung. Udah mau mati kali gue. Dia lagi kencing begini gitu. Set, bear di sini dia gitu. Akhirnya dia menolong. Lu nolongin gue kan? Iya, kayak pas gue lagi kencing di pot gitu, set gue liat, lah kok anak-anak udah pada ribut? Wow, udah teriak-teriak gitu. Udah akhirnya gue buru-buruin. Kagak gue sleting. Jadi gue ribut sambil gini-gini, sambil megangin apa namanya, megangin celana, lupa gue sleting. Dan yang kocak lagi, guys. Aduh, jadi ingat tuh ribut itu. Jadi udah tuh abis itu kita dirusuhin kampungan kan? Iya. Bokap gue lewat bawa mobil. Tep. Emang bokap gue ya salah satu, dikenal lah sama orang-orang di dekat rumah gue lah. Akhirnya lewat, bokap gue set, nanya, kenal kan? Karena bokap gue ya salah satu adalah gitu. Udah. Dan bokap gue nanya, kamu tawuran ya? Gue masih megang CR tuh. Gue ngomong sama bokap gue. Enggak kok, padahal CR-nya di tangan gue. Enggak kok, untungnya bokap gue santai banget kan orangnya. Udah pulang. Gue mau digebukin sama kampungan. Karena bokap gue kenal, udah akhirnya disuruh. Udah cabut, gue kabur. Naik doi gue akhirnya waktu itu ke Baba. Anak-anak udah gak tahu kemana itu. Goblok sih. Itu maksud gue salah satu cerita yang... Iya. Dulu gak banyak banget kalau mau diceritain sampai seberapa buku tuh gak bisa. Tapi sekarang itu ceritanya tuh gak seberapa. Kejadiannya gak seberapa. Ceritanya tapi ceritanya lebar. Itu buset dah. Udah kayak bom atom di mana-mana. Gini. Kejadiannya mah udah gitu doang. Ya kayak biasa kita dulu lah. Iya. Zaman dulu lah. Aduh. Oh. Apalah kayak misalnya, bang, ceritain dong kejadian tragedi gini sama inilah. Gue mana tahu tragedi apa sih gitu. Apaan sih gue? Gak ada kayak gitu-gituan gitu. Terus kan sempat juga tuh, apa ya kemarin viral drama bulungan. Apa sih gue? Oh, drama. Apaan sih gue bilang sih? Apa itu suatu? Apaan itu drama bulungan? Gue gak ngerti, katanya ada keributan di bulungan, rusuh antara ini dan ini. Sesimpel itu doang gitu. Sesimpel itu doang ya. Tapi beritanya tuh bener-bener drama bulungan, kayak ada keributan. Apa itu suatu hal yang menurut gue bisa dibilang itu hal bodoh. Udah hal salah, lu beritain, lu kemas dengan sesuatu yang kayaknya tuh bener itu berita. Lu ketawain, anjing. Semiris itu gue ngeliatnya kayak, buat apa? Masih, soalnya gue gak tahu sumpah. Gak pernah ngeliat akun-akun kayak gitu. Makanya dari tadi gue... lu ngomong yang mana gitu, nggak pernah tahu gue nggak ngejudge kalau lu bego atau apa, enggak gitu. Sama maksud gue paham lu juga mau membantu menyetop hal itu gitu kan, cuman ya itulah susah kalau ngomongin zaman sekarang tuh, wah berbelit-belit pak. Dramanya banyak ya. Dari sesi kali ini mungkin apa ya yang bisa diambil? Ya mungkin itulah perbedaannya, mungkin juga ini bukan apa, asal satu faktornya itu bukan cuma karena perubahan pola pikir anak-anak sekarang ya, tapi juga kayak misalkan kemajuan teknologi kayak sosmed. Ya zaman dulu kan ya kita tahu, kita BBM-an doang kan dulu. WA juga belum ada ya? Belum ada WA tuh dulu. Ada tapi buat orang kantor doang. Iya, kita belum tahu lah, kita makanya BBM lah dulu. Ya gimana sih, di BBM enggak ada TL kan, enggak ada kita bisa nge-share video dulu kan, cuma chat-chatan aja. Jadi enggak ada apa namanya? Nggak ada tempat buat kita nyalurin ya kayak gitu-gitu. Nah, ditambah sekarang udah sosmed banyak nih, Instagram lah, WA lah, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ditambah anak-anaknya juga suka dengan hal-hal kayak gitu. Benar-benar. Jadi, ya makin jadilah udah. Iya. Maksudnya kita nggak bisa juga nyalahin orangnya doang. Karena juga emang kemajuan teknologi. Iya. Dan yang apa namanya, yang kocak sih sebenarnya yang satu yang share itu karena sosmed udah mulai banyak, yang kedua yang nonton. Maksud gue gini, yang tadi gue bilang lah di awal, nggak mungkin sebuah video tuh viral rame kalau misalkan gak ada yang nonton lah. Ya kenapa orang-orang tuh suka sama kayak gitu-gitu? Berarti kan ini kesalahan pola pikirnya tuh bukan di beberapa orang tapi hampir di banyak orang, tapi dengan level beda-beda lah. Ada yang suka banget kayak gitu-gitu apa video kayak gitu, ada yang cuman ih seru nih gitu. Jadi ya beda lah sama dulu, kayaknya nggak kayak gitu kita gitu. Sama sekali beda banget, beda-beda memang. Jadi buat teman-teman di sini, gua sama Barjun juga nggak, bukan berarti sotoy, bukan berarti gue ngebedain tawuran dulu sama sekarang tuh beneran zaman dulu, enggak. Keduanya sama-sama salah. Tapi sekarang tuh kayak kacau banget gitu ya, Pak. Gimana? Karena bisa dikonsumsi banyak orang kali, guys, sekarang, guys. Iya. Salah satunya itu juga dah. Jadi karena banyak dikonsumsi banyak orang video itu. Jadi banyak yang nilai. Jadi akhirnya banyak yang nilai. Iya, gitu. Paham. Kalau dulu kan kita punya circle sendiri. Iya, benar.
anak petarung lah dulu kan namanya petarung, anak-anak ribut dulu tuh punya circle sendiri. Yang tahu itu doang. Iya, tahu itu doang. Walaupun enggak sedikit juga yang misalkan tiba-tiba teman kita yang enggak ikut-ikut tapi tahu gitu dari temennya. Oh, benar juga, benar juga. Jadi karena emang sekarang udah kebuka lebar siapa aja bisa ngelihat, jadi makin banyak opini-opini orang yang bahkan yang bukan dari circle itu pun bisa ikut. Misalnya bisa jadi orang yang sebenarnya dalam tanda kutip cupu ya, nggak pernah ikut ribut gitu. Nah itu ya. Tiba-tiba bisa komentar segalanya aja terus suka dia. Gua nih pernah gini. Kan kita nggak tahu itu siapa. Iya, benar. Yang akhirnya buyar dan kita nggak bisa, nggak ada kesimpulannya gitu. Ini apa sih? Kalau dulu kan murni kenakalan. Berarti kalau dari gua sih, Pak, bukan untuk membenarkan atau merasa paling benar, apalagi menuhankan ya. Maksudnya, pesan gua untuk yang zaman-zaman sekarang tuh gimana ya? Coba lu lebih kasarannya dah. Kasarannya nih secara kasar nih. Lu berhenti tawuran. Kalau bagi gua, bagi kita kan udah lu stop tawuran, lu bego ngelakuin tawuran, tapi kan enggak bisa. Iya. Maksud gua gini deh, ambil jalan tengahnya. Kalau emang lu masih mau ngelakuin kayak gitu, jangan kacau banget gitu loh. Buat itu kayak murni aja, murni kejadian yang enggak usah lu rencanain gitu. Dengan tanda kutip kalau lu emang belum bisa berhenti. Tapi cara pribadi ya gue pengen banget lu semua berhenti ngelakuin kayak gitu, ngapain. Pas udah gede baru ngeh ntar. Baru ngeh. Untungnya maksudnya kita berdua tuh orang yang agak untung sih. Beruntung ya. Kenapa beruntung? Ya bisa move on. Akhirnya kita pas sekarang udah, ya lu udah kerjaan lah dunia infotainment gitu-gitu. Gue juga udah ada kerjaan sendiri, udah punya dunia sendiri. Ya kita orang-orang yang beruntung. Nah gue takutnya, kenapa, ya salah satunya kenapa gue mau terus diundang ke apa namanya podcast-podcast kayak gini, walaupun cuma lu doang sih, banyak juga yang ngajak gue nggak mau lah karena nggak kenal segala macam. Ya karena gue nggak pengen gitu anak-anak sekarang tuh malah makin parah dan kita aja tuh ada penyesalan, padahal nggak separah sekarang, apalagi ntar yang sekarang nih, karena jejak digital itu nggak bisa hilang guys. Kayak misalkan dia pernah ada video gimana-gimana atau orang tuh semua tahu dan ada bukti dia pernah ngapain anak orang gitu. Ya akhirnya nanti itu misalkan ada kasus di polisi, ya dia bakal dicari lah. Benar. Itu yang bahaya gitu, yang maksudnya lu gambling banget lah sama hidup lu kalau kayak gitu. Iya. Ya kita aja tuh masih gua tuh bersyukur banget, maksudnya sekarang ya enggak, ya gua dulu itu atau kita dulu itu enggak gimana-gimana, enggak ngebuat impact yang terlalu gede banget sekarang atau kita jadi gimana-gimana, enggak. Untungnya kita masih untung. Benar. Gua takut itu doang sih sebenarnya. Iya. Aduh, apalagi gue jadi mati kutu jadi karena kebayang-bayang gitu kalau zaman sekarang tuh mengerikannya itu mengerikan parah, Pak. Aduh, apalagi yang bisa disampaikan ya. Ya harapan gue semoga aja pola pikirnya tuh orang zaman sekarang bisa berubah lah. Justru dengan adanya podcast-podcast kayak gini, gue harap bisa diserap dengan sebaik-baiknya gitu. Yeah. Yang diharapin dalam podcast seperti ini bukan tentang hal ributnya doang, tapi seberapa salahnya sih tawuran itu. Jadi ngebuat lu tuh makin gak mau gitu. Yeah. Tawuran bukan ngebuat lu makin terkenal pengen masuk gitu. Gue berani ngomong kayak gini karena kita ngerasain gitu ya. Yeah. Dulu tuh ini kayak begini dan ini salah gitu. Dan gue yakin banyak banget dari lu semua yang ngerasa tuh tawuran zaman sekarang tuh kacau banget. Tapi emang apalagi itu, anak-anak angkatan-angkatan kita ya. Iya. Dan itu emang gak bisa dirubah. Nah, kita tuh bertindak apa gitu. Maksudnya kita bukan presiden, kita bukan orang pemerintahan, bukan siapapun. Bingung juga kita gitu. Gimana cara menghentikannya. Ya paling dengan ngobrol-ngobrolan kayak gini aja. Nasihatin kecil-kecilan. Siapa tuh bisa ngebuka opini teman-teman semua. Ya maksudnya dimulainya juga ya kayak gini-gini tuh influencer-influencer kayak konten kreator kayak gini ya itu niatnya sebenarnya kan kayak gitu. Tapi ada sisi lain gitu kayak gue pernah baca salah satu komen dari video gue waktu itu. Gue isengan buka video gue pengen tahu gitu orang-orang gimana sih. Ya ternyata ada komentar soal enak bang ya dulu jadi jagoan sekarang bisa terkenal gitu. Padahal dulu juga kita gak ngerasa kan biasa aja kan. Yeah. Nah akhirnya gue takut juga salah persepsi. Iya. Misal kayak, iya gue tawuran biar gue terkenal, biar nanti bisa kayak lu sekarang gitu. Dipanggil jadi narasumber. Iya, kan gila kayak gitu. Iya. Kita tuh kayak gini ngabisin waktu lah, kita mencoba apa waktu kita gunain buat ngobrol kayak gini, alat positif, itu niatnya biar supaya gak ada lagi kayak lu gini kan. Bukan supaya malah nanti orang
pengen kayak gitu, pengen kayak lu gitu. Jangan. Ya. Aduh, udah kepanjangan kayaknya. Sampai di sini aja jumpanya sama Barjun. Gua harap lu semua bisa ngambil si bijak-bijaknya. Supaya gua pala gua agak-agak puyeng karena mikirin crowded banget ya. Crowded banget. Iya, crowded banget gitu. Gua juga langsung mikirin ntar komennya apa aja nih, apakah bakalan buruk apa enggak. Gua harap lu semua bisa ngambil dengan si bijak-bijaknya dan sebaik-baiknya. Kalau emang lu punya pendapat sendiri tentang zaman dulu sama zaman sekarang, bisa komen kan. Terutama yang gua harapin sih dari yang udah petua-petua zaman dulu, dia bisa ngasih motivasi. Sebenarnya kita juga enggak tua-tua banget sih. Iya. Maksudnya kita ada yang tahun 90-an atau 2000-an ya, yang ya setahu gua lebih keras tapi enggak rame-rame gini. Yang benar-benar dia ngerasain emang medan tawuran tuh mungkin bisa dibilang dulu tuh harus kali ya. Karena dulu kan gua pernah baca di mana ya waktu itu ya. Ada komentar juga gua pernah baca iseng. Jadi zaman dulu ceritanya mereka tuh enggak punya motor, ngebasis. Akhirnya karena mereka apa namanya? Ngebasis. Iya, karena mereka nggak takut pulang sendirian lewat jalur-jalur SMA-SMA lain. Akhirnya mereka ngebasis. Dan mereka ngebasis akhirnya ribut. Ya kan dulu sebenarnya sesimpel itu doang. Sesimpel itu doang, iya. Makanya perlulah kalau misalkan punya kenalan yang tua. Orang-orang tua itulah. Ya makanya gue harap dari yang petua-petua, semoga aja komentarnya tuh memotivasi. Bukan malah kita diomelin ya kan. Lagi kita diomelin kayak gini. Janganlah. Jangan. Ya itu aja sih. Gua harap bisa dipengerti oleh semuanya. Thank you buat Barjun udah datang. Gua bakal manggil dia lagi ke depannya untuk membahas hal-hal yang lagi booming juga di era-era zaman sekarang yang kacau lah. Ya kan? Thank you buat semuanya udah nonton.